yang cocok jadi pendampingnya Anies Baswedan sebagai wakil presiden siapa, Pak? Udah ngopi belum? Ah, ini lagi ngopi nih, ngerokok. Wih, ngopi dan ngerokok gitu ya. Betul. Nah, begini nih, Pak. Pak Anies Baswedan itu 16 Oktober kan sudah berhenti jadi Gubernur Jakarta nih. Betul. Nah, dia udah dideklarasikan jadi capres nih oleh Partai Nasdem nih. Oh, begitu ya. Gimana responnya, Pak? Kalau saya, siapa aja yang mau jadi presiden, yang penting setuju aja saya, Pak. Nanti yang ganti gubernurnya siapa, Pak? Nah, siapa nih yang cocok jadi gubernur Jakarta nih? Bapak bukan? Bapaknya? Nah, kalau menurut Bapak siapa yang cocok, Pak? Wah, kalau saya belum tahu, orang-orangnya aja nggak tahu saya. Oh gitu? Iya. Nah, kalau gitu yang cocok jadi pendampingnya Anies Baswedan sebagai wakil presiden siapa, Pak? Itu siapa-siapa itu saya? Menurut saya yang cocok Nikita Mirzani. Kenapa, Pak? Mungkin cantik orangnya gitu. Gitu.